welcome back to my channel Seperti yang Bungai atau SBC. Selamat datang ke channel saya, guys. Ya. Hari ini kita ada masak-memasak, guys. Satu menu dimasak oleh mak saya, yaitu ikan ngot-ngot. Ikan ngot-ngot, ikan sungai Batang Rajang ini, guys. Ya. Dan dia akan merebus ikan tersebut. Jadi saya ada dua menu pada petang ini, yaitu ini, guys. Ini adalah paku pakis. Saya telah potong-potong tadi dan telah mencuci sehingga bersih. Dan ini juga adalah ikan yang akan saya campurkan. Ini, guys. Ikan ini, taulah nama dia di tempat anda. Saya panggil ini ikan ngot-ngot. Ikan bukan ikan lajong ini, guys, ataupun ikan patin di Sungai Berajang. Dia telah dicampur dengan bunga kantan, asam jawa, ajinomoto dan garam. Supaya dia tidak berbau, guys. Jadi menu saya yang kedua adalah simple saja. Ini bok chai yang telah saya potong tadi, guys. Ini makan untuk 4 orang atau 5 orang. Ini ketiga keluarga saya, bapak mama saya, abang, kakak ipar saya makan ini, guys. Pak choy yang telah saya potong dan bersihkan akan dicampurkan dengan ini. Ini, guys, saya nak cuba macam mana rasa dia. Okay, guys, stay tune bersama saya. Tontonlah video saya ini dari mula sampai habis, guys. Yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah, guys, dan tekan loncengnya supaya saya lebih lagi bersemangat untuk membuat apa-apa video untuk saya yang seterusnya. Okay, stay tune. Asam jawa, ajinomoto, garam, daun bunga kantan campur dalam ini. Ini akan direbus sebentar lagi. Bukan kukus. Dikukus sebentar lagi. Masak steam. Ini menu oleh mak saya, guys. Yang saya nak masak nanti yang dengan pok chai itu, ini adalah babi steam apa ni, steamed pork ni. Ini adalah bawang merah, bawang putih dan cili. Ini saya gunakan ada di sos tiram, ajinomoto, garam dan ajinomoto dan sedikit air. Okay. Ya, ini nanti saya nak masak sup. Masak sup ni, guys. Ini masak sup. Okay, guys, campur ini. Mantap. Ini makanan orang Iban Dayak, guys. Ini adalah. Okay lah, guys. Stay tune bersama saya. Tonton video dari mula sampai habis. Okay? Jangan pergi ke mana-mana. Tonton video saya. Okay, kita kacau dulu minyak yang kita panaskan tadi. Okay, kita masukkan cili. Okay, kacau. Jangan terlalu lama, guys, nanti bawang kita akan menjadi kuning. Jangan tunggu lama, guys, terus masak. Okay. Okay.
Wow, mantap nih guys. Tak payah simpan air kalau macam nih. Pakai air dia, air sup dia sudah. Oh, mantap nih guys. Tengok nih guys. Ha. Very the best. Oke. Terus tiram sedikit. Oke, cukup, jangan banyak. Ini adalah garam, guys. Oh. Ajinomoto. Saya kalau masak sayur, saya tidak mau dia terlalu masak, guys. Saya nak masak dia sedang-sedang saja. Dia masih lagi ada fresh. Kesegaran dia ada lagi, guys. Kalau terlalu masak, dia sayur dia tiada segar lagi, guys. Oke, okay guys, menu saya yang pertama telah siap. Stay tuned, guys. A few moments later. Oke, okay guys, menu kita yang kedua. Oke, okay, adalah paku ikan. Paku ikan dengan ikan ni. Ini guys, yang kita sudah campur ke tadi, guys. Dimasak sup. Okay, kita hidupkan api. Ini tak ada campur bawang ke apa. Tak ada campur bawang putih saja, guys. Dia tak ada campur dengan minyak masak. Dia ada garam, ajinomoto, itu saja. Makanan orang tua ini, guys. Dia tak suka, dia macam makan besop ini. Okay, stay tune, guys. Oke, okay guys, ini ya periwat adalah kita isi air tadi, guys. Oke, okay, kita tunggu lepas dia masak. Biarkan dia mendidih, guys. Oke, okay? Oke, okay, stay tune. Oke, okay guys, kita sambung lagi. Oke, okay, nampaknya air kita telah mendidih. Ini bawang, guys. Bawang. Oke, okay, kita ikan. Tak banyak ikan nih, guys. Yang lain telah direbus tadi. Masuk saja ini. Oke. Okay. Ini paku pakis. Masukkan. Ini, guys. Simple saja ini, guys. Ini masakan orang tua-tua juga yang minat. Ini adalah ajinomoto. Thank you.
kecap. Inilah dia guys, sangat simpel. Sepatutnya air saya tidak boleh banyak guys. Jangan banyak air. Kalau nak masak ni jangan banyak air. Saya terlebih simpan air banyak tadi guys. Tidak apalah. Okay. Okay guys, ini saya sudah selesai. Ini yang kita masak tadi guys. Bok chai bersama steam babi ini guys. Ini menu kedua adalah sup ikan campur paku pakis. Dan yang paling special yang mak saya masak tadi guys, selain daripada ini dia guys. Masak steam, masak kukus tadi. Okey, bismillah. Dan tukang makan, tukang jaga. Ini dia guys. Kucing kesayangan saya. Okey. Ini menyelerakan guys. Sayang makan seorang guys, orang lain belum nak makan lagi. Guys, jom makan bersama guys. Terima kasih guys yang telah menonton video saya ini. Mula sampai habis, jom nanti habis ni guys. Makan dulu. Makan nasi. Ada nanti saya bagi pulang. Kacau dengan kucing saya. Mana saya pergi dia pasti akan ikut. Kata dia dilihat pun dia ikut dia. Rasa-rasa babi dengan pok chai. Mantap. Okey guys, saya rasa sampai di sini sajalah video saya pada kali ini. Terima kasih kepada anda ya semua yang telah menonton video saya dari mula sampai habis. Ini guys, terima kasih yang telah support channel saya seperti mulai. Dan jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe.